Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya channel Babe Talenta. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini saya ingin membuat cara memasang pintu atau membuat pintu dari besi ya, kurungan besi ya. Yang mana ini sangat mudah ya dan gampang, tapi unik ya, karena tak terduga ya, saya sendiri tadinya sempat bingung ya gimana cara membuatnya, tapi setelah ketemu atau dapat ide, akhirnya saya buat videonya ya. Juga ini ide terbaru dari saya, cara membuat yang praktis dan simple. Oke teman, saksikan terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Oke guys, ini dia cara-caranya ya. Tadinya ini besi sama-sama dibending seperti yang lain juga ya, semua ya teman. Jadi biar praktis, yang dipotong dulu, kita taruh kepingan besi lagi ya. Kurang lebih pintu ini saya ambil tiga lubang. Saya kasih kepingan dan saya kasih lebih kurang lebih 3 cm dari kepingan itu, lalu dikasih spasi guys ya untuk memotongnya ya, biar nanti bisa dibuka. Jadi kasih lagi kurang lebih 3 cm untuk dibending ke luar dan bending 90 derajat, lalu cukup ke bawah ya, jadi untuk mengunci atau untuk supaya nggak jeblos. Oke teman, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan dengan cocok dengan teman-teman semua ya. Oke teman, saksikan terus sampai selesai. Oke teman, itu tadi cara ini ya, menekuknya ya. Nah, itu dikasih tekuk keluar dulu 90 derajat, baru tekuk lagi balas ke bawah ya. Jadi untuk ngelok, untuk mengunci supaya begitu di pintu dibuka nggak saat jeblos ke dalam ya teman. Oke teman. Ya teman, itu dia, saya menggunakan engselnya dari mur ya, atau nut ya, yang simpel-simpel aja ya teman, dan mudah didapat ya. Oke teman, ini caranya ya, itu dia. Oke ya, itu cara ngeteknya ya teman. Jadi teknya tuh yang di tengah-tengah ya, dipepetin gula ini biar nggak kocret atau goyang-goyang teman ya. Oke, teman, satunya pasang lagi. Oke, si tek dulu itunya, behelnya ya, atau lembarnya, supaya artinya tekannya nggak udah tepat ya. Kelihatan sama semua ya teman. Jadi kalau untuk pintu tuh, kalau sekilas tuh kayak seperti nggak ada pintunya ya, karena apa, karena sistem bending jari-jarinya semua pun sama ya bentuknya. Kalau kita potong, kita buat di luar, aplikasi di luar tuh mungkin begitu dipasang kurang ya, mungkin kurang apa ya, kurang presisi atau mangap atau miring gitu ya. Kalau ini kan begitu di atau dipotong, nanti udah benar-benar pas. Oke teman, begitu caranya ya.
Oke, kita langsung tag aja inisialnya atau umurnya ya. Itu caranya begitu ya teman, sangat mudah bukan? Mudah-mudahan teman-teman semua sangat suka ya dengan video yang saya suguhkan dan membuat membuat atau merasa inspirasi teman-teman semua. Oke teman, ini ya kita potong ya. Kan belum potong teman ya, jadi kita potong. Oke, lagi teman ya. Oke, kita lihat teman. Oke guys, jadi ya teman, itu dia pintunya yang simple, sederhana tapi meyakinkan ya. Nah ini contohnya satu lagi nih, kemarin dibuat satu ya ini. Nah. Oke teman, mudah-mudahan menghibur atau bermanfaat buat teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.